Wah, kawan, lihat. Ada mobil-mobilan pemadam kebakaran. Sepertinya mogok ya mobilnya. Iya nih, mobilnya mogok. Waduh, kita bisa terlambat nih untuk bertugas. Waduh, pada kemana nih? Jangan-jangan mobilnya mogok nih di jalan. Waduh, iya nih bos. Dari tadi diteleponin belum ada yang diangkat. Coba telepon lagi. Wah, gua harus lapor ke bos nih. Kalau mobilnya mogok. Waduh, gimana nih? Kita harus manggil mobil derek nih. Sepertinya. Halo bos, mobilnya mogok nih. Ya udah, nanti kita panggil mobil derek buat mendereknya. Sebentar ya, nanti saya hubungi minta tolong untuk menderek mobilnya. Udah, ditunggu di situ dulu ya. Nanti mobilnya datang. Halo, halo. Minta bantuan untuk menderek mobil. Mobil-mobilan pemadam kebakaranku mogok. Baiklah, aku akan segera ke sana untuk membantumu. Oke, kita akan persiapkan peralatan. Ya Pak, siap. Sudah siap semuanya Pak. Kita jalan Pak. Kita akan mendereknya Pak. Oke, kita sudah siap. Ayo kita berangkat. Wow, lihat. Ada mobil-mobilan polisi jenisnya truk derek teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Sepertinya ada panggilan untuk bertugas teman-teman. Dan ada yang minta bantuan. Wow, kira-kira di mana ya yang minta bantuan? Wah, sepertinya sudah mau sampai nih teman-teman. Wah, sedikit lagi sampai. Nah, ini dia nih teman-teman, truk mogoknya. Nah, ini nanti kita perbaiki ya teman-teman. Sekarang kita coba derek dulu. Wah, sepertinya mobil ini harus diderek nih. Iya, Pak. Segera, Pak. Kita akan menderek mobilnya, Pak. Oke, sudah siap untuk jalan. Kita akan derek mobilnya nih, teman-teman. Ayo berangkat. Nah, mobilnya sepertinya keras teman-teman, berat sekali. Ini sepertinya ada isi airnya ya teman-teman, karena ini adalah mobil tangki pemadam kebakaran teman-teman. Wih, kuat sekali ya mobil-mobilan polisinya menderek truk pemadam kebakaran. Nah, nanti mobil-mobilannya kita betulin teman-teman. Sekarang kita dalam perjalanan untuk menuju ke tempat perbaikannya teman-teman. Nah, masih dalam perjalanan teman-teman. Mungkin sedikit lagi kita akan sampai nih teman-teman. Nah, kita sudah sampai nih teman-teman. Nanti coba kita rakit mobil-mobilannya teman-teman. Nah, para petugasnya kita pinggirin dulu ya teman-teman. Ini gambar petugas pemadam kebakaran teman-teman. Juga ada petugas polisi teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Nah, coba ya nanti kita rakit nih mainan mobil-mobilannya semuanya teman-teman. Nah, ini figur pemadam kebakaran teman-teman. Nah, coba ya kita rakit dulu nih teman-teman. Sepertinya ada dua jenis kendaraan di sini teman-teman. Ini sepertinya punya mobil truk derek teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Mobilan ini berwarna biru, putih, dan juga ada warna garis-garis hitam kuning teman-teman. Nah, ini kita geser dulu nih teman-teman. Nah, kalau sudah kita pasang, nanti kita uji coba lagi nih teman-teman.
mobilannya nih teman-teman. Nah, kita pasang dulu nih bagian belakangnya teman-teman. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Truk derek layanan lalu lintas teman-teman. Truk ini bertugas untuk menderek kendaraan yang mogok teman-teman. Wih, keren sekali truknya teman-teman. Nah, yang ini coba kita rakit mobilan truk pemadam kebakaran teman-teman, berwarna merah. Ini kerangkanya teman-teman, kita pasang dulu ya bannya. Nah, ini yang pertama ban depan, kita pasang. Yang kedua ban belakang. Yang terakhir kita pasang juga nih bannya nih teman-teman. Nah, terus kita pasang bautnya teman-teman. Nah, kita kencang ini bautnya nih teman-teman. Kita pasang bautnya. Sudah oke teman-teman. Tinggal yang sebelahnya nih teman-teman. Kita balik mobilannya. Nah, kita pasang nih ban belakang, ban yang kedua. Nah, yang terakhir kita pasang ban depannya teman-teman. Nah, ini kita pasang juga bautnya nih teman-teman. Nah, kita pasang bautnya. Sudah kencang. Yang terakhir nanti baru kita pasang bodinya teman-teman. Wih, keren sekali truk pemadam kebakarannya teman-teman. Nah, habis itu selanjutnya kita pasang apa lagi nih teman-teman. Nah, kita pasang kabinnya teman-teman. Wih, dinas pemadam kebakaran. Wow, keren sekali teman-teman mobil-mobilannya. Kita pasang dulu ya teman-teman mobil-mobilannya. Nah, kita pasang kepala truknya nih teman-teman, atau kabinnya nih teman-teman. Nah, ini kita pasang. Kita pasang bautnya. Nah, nanti setelah kita rakit, kita coba jalanin ya teman-teman, apakah berhasil atau tidak nih teman-teman. Nah, kita pasang nih bagian belakangnya nih teman-teman. Ini dia nih teman-teman, tangki penampungan airnya teman-teman. Nah, kita pasang dulu nih teman-teman. Habis itu kita pasang bautnya teman-teman. Ini agak susah ya teman-teman masangnya, soalnya bautnya posisinya sempit teman-teman. Nah, ini kita pasang. Nah, kita pasang dulu nih teman-teman. Agak susah nih teman-teman untuk memasangnya, bautnya sangat kecil. Coba nanti kita pakai obengnya teman-teman. Kita pasang dulu. Nah, terus kita pasang nih obengnya nih teman-teman. Nah, kita pasang, kita kencengin pakai obeng nih teman-teman bautnya. Sedikit lagi teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman mobil-mobilan truk pemadam kebakarannya teman-teman. Wah, lihat, ada petugasnya juga ngeliatin teman-teman sambil bawa-bawa apar, bawa tabung apar dia. Nah, ini sepertinya sudah selesai teman-teman, sudah selesai diperbaiki. Nah, nanti kita pasang nih. Nah, ini kita pasang saringan filter udaranya teman-teman, supaya suaranya bagus teman-teman. Nah, ini sudah kita pasang. Oh iya, satu lagi teman-teman, sepertinya spionnya belum dipasang. Kita pasang dulu nih teman-teman spionnya. Nah, ini sudah kita pasang nih teman-teman spionnya teman-teman. Nah, sepertinya sudah jadi nih teman-teman. Keren sekali teman-teman pemadam kebakaran fire and rescue. Wih, keren sekali teman-teman mobil-mobilannya. Nah, ini tangganya ya teman-teman untuk memadamkan api teman-teman.
Nah, mobilannya sudah selesai kita perbaiki, teman-teman. Tinggal kita kembalikan ke petugasnya, teman-teman. Kemana ya tadi orang-orangnya, teman-teman? Wah, ini dia, teman-teman. Petugasnya sudah berkumpul, teman-teman. Wah, Pak Polisi, terima kasih ya sudah membantu.